Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu lagi dengan Kang Atang. Video kali ini Kang Atang akan memperkenalkan tumbuhan yang bisa dimakan juga, bisa dipakai lalaban, bisa dimakan langsung juga. Apa itu namanya? Namanya adalah poh-pohan, rekan-rekan, yang suka dijual di pasar-pasar itu suka ada poh-pohan. Yang dimakannya adalah daun dan batangnya, batang mudanya, jadi bisa dimakan. Poh-pohan ini sangat dikenal di wilayah saya khususnya, sangat dikenal untuk lalapan. Seperti apa pohonnya atau daunnya? Nih kita lihat, ada di hadapan saya. Ini rekan-rekan, ini daunnya rekan-rekan, bisa rekan-rekan lihat. Kalau sudah gede, ini akan lebar, ya, akan besar. Nah ini akan besar, lebih besar seperti ini. Tergantung kesuburannya rekan-rekan. Kalau kecil-kecil begini, ya rekan-rekan. Nah ini, ya. Ini juga bisa ditanam secara, buah-buahan ini bisa ditanam secara stek, ya rekan-rekan. Stek. Kalau rekan-rekan ingin nanam, tinggal dipotong saja batang yang sudah tuanya. Nanti bisa ditancapkan di tempat yang lembab, di rumah rekan-rekan, atau dibikin di pot. Ini bisa tumbuh rekan-rekan, jadi nanti punya lalaban di rumah rekan-rekan, ya, tanpa harus membeli. Jangan terkecoh ketika rekan-rekan memilih daun poh-pohan, ya, karena banyak yang mirip dengan poh-pohan. Contohnya seperti yang ini nih. Nah ini juga hampir mirip nih, ini hampir mirip ya rekan-rekan, tapi ini berbulu bedanya. Kalau ini lebih licin, kalau ini berbulu, jadi berbeda. Ini bukan, ya rekan-rekan. Ini juga sama bukan nih, rekan-rekan ya. Nah, bahkan mirip juga dengan harendong bulu daunnya. Ini sangat mirip dengan harendong bulu. Nih lihat rekan-rekan, tuh kan, sangat mirip ya rekan-rekan. Nah, tapi kalau harendong ini sangat berbeda ya dari berbulu ininya nih, dari daunnya. Kalau ini licin ya. Nah, tuh. Jadi hati-hati juga rekan-rekan untuk memilih ini ya. Apa yang bisa dimanfaatkannya? Ya ini daunnya. Daun juga batang mudanya bisa dimanfaatkan. Ini mengandung air juga, ya. Ini ada kandungan airnya juga rekan-rekan. Nih. Ya, ini berair juga nih. Tuh. Ya. Berair. Jadi bisa dimanfaatkan. Bisa rekan-rekan makan langsung. Pohon ini bisa dimakan langsung. Ya. Enak rekan-rekan, bisa dipakai lalaban, pakai sambal, pakai nasi, lo bisa langsung dimakan. Hangat ya, ada hangatnya nih rekan-rekan. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Terus ikuti Kang Atang ya, untuk video-video selanjutnya. Edukasinya akan terus bertambah. Jadi rekan-rekan tetap ikuti channel Kang Atang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.